Salam semakin di depan. Setelah Yamaha meluncurkan generasi terbaru R15 pada tanggal 1 Desember 2021 secara virtual, hari ini tiba saatnya para awak media dan konsumen untuk mendapatkan pengalaman berkendara dengan All New R15M Connected ABS dan All New R15 Connected di sirkuit Sentul Bogor. Terdapat berbagai rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, Yamaha meluncurkan program Blue Crew di Indonesia sebagai salah satu bentuk konsistensi Yamaha di dunia racing kepada para pembalap dan konsumen, serta mereka yang mencintai dunia racing. Setelah peluncuran Blue Crew, kami juga mengajak para awak media dan konsumen untuk menguji ketangguhan serta performa generasi terbaru dari R15 dalam aktivitas First Official Blue Crew Experience in Indonesia. Melalui aktivitas ini, para peserta mendapatkan pengalaman connect with the R-Spirit yang diwujudkan melalui, pertama, connect with emotion. Pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan generasi terbaru R15 di sirkuit Sentul. Kedua, connect with motorcycle. Peserta dan sepeda motor dapat terhubung melalui aplikasi Y-Connect. Ketiga, connect with R-Riders. Para peserta dapat saling terhubung melalui spirit Yamaha Racing di aktivitas hari ini. Melalui video ini, kami harap spirit yang kami hadirkan dapat Anda rasakan. Penasaran bagaimana keseruan aktivitas dan bagaimana para pendapat peserta test ride? Saksikan terus video ini. Ya, generasi terbaru dari R15 ini mempunyai power yang sangat kuat dari putaran bawah sampai ke top speed. Apalagi dengan menggunakan basic mesin di 155 VVA, motor ini sangat mempunyai akselerasi yang kuat sampai ke top speed. Benar banget kata si Galang, kan gak hanya itu aja, motor ini bodi dengan sangat aerodinamis dan ada tambahan dari quick shifter yang membuat akselerasi jadi lebih maksimal dan mantap. Di samping performa terbaik yang dimiliki, All New R15 ini juga dibekali dengan suspensi depan upside down, yang mana kita tahu sejak versi sebelumnya ini redamannya buat harian, buat di sirkuit itu sangat jempolan. Kompresinya, rebound-nya, walaupun standar ting-ting sangat mumpuni. Kemudian yang asik lagi adalah ini All New R15 dibekali dengan dua teknologi baru, ABS dan TCS. Keren banget fiturnya. Kebetulan saya sering banget yang ngeliat namanya kokpit dari Yamaha YZR M1. Menurut saya ini benar-benar sangat mengemulasi yang namanya kokpit dari motor-motornya kayak motor-motornya Valentino Rossi gitu. Dan juga Yamaha R1-nya Toprak Rodganyo. Nah, speedometer khususnya yang di Yamaha R15M itu menurut saya peningkatannya jauh lebih bagus ya. Selain kita bisa memantau lap time kita pada saat track day, kita juga bisa mengganti-ganti mode dari track mode ke street mode. Jadi selain dashboardnya yang M1 banget, kita juga bisa menghadirkan feel M1 yang lebih kental itu setelah melihat triple clamp-nya itu juga yang sangat M1 banget. Salah satu fitur unggulan yang ada di all new Yamaha R15 ini adalah fitur Y-Connect. Nah, ini fitur yang punya banyak keunggulan. Salah satunya adalah dia bisa menampilkan notifikasi mulai dari SMS, email, terus juga telepon masuk langsung di dashboard atau di speedometer motornya. Terus juga kalian bisa mengecek lokasi parkir terakhir dari motor kalian langsung dari smartphone. Gue hari seneng banget karena telah 2 tahun Yamaha nggak ngadain acara. Yamaha sekarang ngadain Blue Crew, yang dimana gue bisa ketemu dengan pebalap-balap Yamaha, juga komunitas dari Yamaha, juga dengan teman-teman lain yang udah lama banget nggak kita temuin karena pandemi. Gue juga dapat kesempatan untuk jajal All New R15 terbaru yang rasanya bener-bener sporty banget, juga kemudian ngasih tenaga yang luar biasa, dan impresi di Sentul yang cukup-cukup mengejutkan. Dan gue harap nih bisa segera hadir karena gue gak sabar untuk menungganginya di jalanan umum. Dan asiknya kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat, teman-teman. Jadi semuanya harus lolos tes antigen negatif dulu, baik peserta maupun panitianya. Kalau udah lolos ya udah terbukti negatif, dapet kayak gini nih, tanda begini, baru boleh masuk ke area eventnya.
Dan yang menarik lagi adalah wear pak balap, helm, sepatu, sarung tangan, semuanya sudah disiapkan oleh panitia dan dipastikan higienis. Mantap kan? Terima kasih kepada Yamaha Indonesia yang telah menghadirkan Blue Crew di Indonesia. Kami sangat excited. Semoga dengan hadirnya Blue Crew di Indonesia, kami sangat enjoy, skill up, serta terconnected. We are Blue Crew Family! Yamaha, semakin di depan. Let's get up!